Gimana sih, udah apa belum? Mana tadi gue udah katanya udah. Ini kita di Padang, berarti ada satu lagu Padang lah. Satu. Ini yang nikah, Arina. Arina dan Ilham. Selamat siang. Gue sekarang ada di Bandara Soekarno Hatta. Kita mau pergi ke Padang. Hari ini gue ada perjalanan ke Padang. Ada wedding. Dan kali ini gue mau coba untuk share tentang kegiatan gue selama dari perjalanan sampai pulang nanti. Jadi hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 19 Maret 2021. Di antara jarangnya event, hari ini ada event. Dan eventnya di Solok, Padang. Ini dengan protokol COVID yang sangat ketat. Ini suasana di Bandara Soekarno-Hatta sekarang. Ya, cukup lumayan ramai. Oke, ikutin terus. Ini asisten gue, guys. Mr. Baihaki namanya. Lihat sini dong, sombong amat. Nah, ini udah lama banget sama gue nih. Salah satu asisten the best in the world. Gak pernah sakit. Kita menuju lounge, guys. Kita mau ke lounge. Tunggu yang lain, baru kita duluan. Manager sama soundman belum sampai. Nih, guys, nih salah satu tempat favorit gua kalau di lounge nih. Selama pandemi ini kalau di dalam ruangan tunggu sampai di pesawat tuh biasanya gua malah nggak copot masker. Kemarin waktu pergi ke dokter katanya sebisa mungkin jangan copot masker karena riskan juga. Aku pijit dulu, guys, istirahat dulu karena masih pesawat jam setengah tiga kita boarding. Masih ada waktu 1,5 jam untuk istirahat dulu ya, sampai nanti istirahat. Guys, kita mau jalan sekarang, mau ke bawah, tapi sebelum boarding aku mau beli something dulu untuk perlengkapan kamera baru ini ya. Let's go. Nah, ini nih yang sering bantuin kita di sini. Thank you, brother. Selamat terbang. Ya, sehat-sehat terus ya. Salam sehat terus buat Didi, guys. Thank you. Terima kasih, Pak. Beli apa tadi lu bilang? Hah? Ini soundman gua nih. Baru suruh beli. Ada memorinya. Lalu nggak sekalian suruh beli itunya? Tak pikir ada dalam datanya kosong. Aduh. Tuh, gua disuruh beli perekam suara, tapi nggak sekalian memory card yang gua udah bawain. Jadi nggak ada artinya dong itu. Ada. Gimana sih? Kita beli sana kalau nggak. Di mana? Di Padang. Padang Tugo. Gimana sih, udah apa belum? Mana tadi gue udah katanya udah.
tersangkanya nih. Woi, udah belum? Belum. Dari kapan? Balik pintu. Orang asem guys. Udah mau berangkat. Tuh, bunyi tuh. Perhatian. Iya, Oh, balik papan guys, belum. Kita mau ke Padang. Jadi bukan pesawat kita, nunggu lagi. Akhirnya kita boarding guys. Let's go. Kita masuk dulu ke pesawat. Sampai bertemu di Padang. Kita pindah lagi ke mobil yang lain. Banyak mobil kita ini. Oke guys. Kita pindah mobil guys, beginilah. Jadi kita pindah karena di sana kalau kita keluar lewat biasa panitianya takut rame menimbulkan kerumunan. Jadi kita lewat yang VIP. Sekarang kita mau langsung menuju ke hotel guys. Kita cek kamarnya guys. Oke. Wah ada ini. Ada timbangan badan. Coba kita lihat kita berapa. Gak benar tuh, apa sih itu? Bingung dia, bingung. 75,5. Kalau nyampe langsung kita letakin koper kita dari sini, nanti jasnya di sini. Nah ini fun wedding kita pakai jas. Tuh kita lihat isinya. Oh, celana perlengkapan biasanya simple. Biasanya simple guys. Kalau cuma wedding aku biasanya cuma bawa yang ringan-ringan, cuma jas, celana pendek, daleman, udah itu jasnya tuh. Ini bajunya. Ini jasnya buat besok nih. Nanti paling kita pressing lagi karena di pesawat. Di pesawat dia melekuk-lekuk. Oke. Sekarang kita mau istirahat dulu guys ya. Nanti kita ketemu lagi. Guys, gua mau tiduran sambil nonton ya. Sampai bertemu besok pagi di acara.
pulang guys, udah kemarin istirahat ini langsung kita udah ada di Solo. Aku belum sempet ngambil videonya karena ngantuk banget dari pagi. Jadi kita udah di Solo, bukan di Padang ya, tapi 2 jam dari kota Padang. Kita sekarang udah siap-siap, udah rapi. Kita sebentar lagi jam berapa? Jam jadwalnya jam 1:30. 1:30 kita manggung. Itu dekat acaranya cuman berapa? 5 menit ya? Iya. Dekat. Itu ya, suara dia. Iya itu suaranya. Ah, itu sebelah di sebelah dia. Kita akan manggung nanti 6 lagu. Mana lagunya ya? Lagunya ada di ini, kita di Padang berarti ada satu lagu Padang lah. Satu. Ini yang nikah Arina dan Ilham. Arina dan Ilham. Cinta. Ada nanti duet sama living legend nih. Maestro. Deli Kasim. Bapisa bukan nyoba carai. Ah, itu lagunya dia. Oke, sampai ketemu nanti di panggung. Tempat ini punya dia semua. Sadonyo. Kalau gitu kita salah harga. Iya betul, iya betul itu kan. Ah ini Manaher harus pintar. Mah itu kau harga kasih orang-orang yang biasa-biasa. Kalau punya begini ya di. Kata dia ini judi kok nggak nyangko ini murah banget. Ini bahasa Palembang, bahasa Padang. Tuh, iya tuh penjaganya. Aduh. Udah banyak mau ini nanti. Oke, kita sekarang menuju lokasi yang ada di sana. Sepertinya sudah pada tahu. Yuk, kita kerja dulu guys. Naik mobil nggak? Apa calon? Iya, naik mobil ya. Ayo, bang. Mantap. Boleh minta fotonya bang? Langsung aja bang. Naik nih, naik, lewat. Nanti nih, masuknya lewat lewat dapur. Dapur. Oh, sembunyi-sembunyi guys. Biar tidak mengganggu suasana. Security-nya cewek-cewek juga tuh. Pakai baju Loreng. Itu kayaknya tim ses bapak itu ya. Tim ses Bapak Bupati ya yang undang ini? Bupatinya masih dalam pra-peradilan. Oh, ya ya. Siap-siap. Habis ini kita main. Lagi nih IO-nya dari mana IO ini? Apa nama IO-mu? Kuisya, Bang. Kuisya. Dari Jakarta semua. Kita langsung karena takutnya berkerumun gimana? Mobilnya lagi orang. Ya, Ibu. Thank you, Bu. Siap, pamit ya.
Alright baby. Alright. Selesai, kita langsung menuju hotel lagi, villa. Istirahat bentar. Transit bentar. Karena pesawat kita jam 7 ya. 7. Jam 7.25. 2 jam lebih dari sini ke Padang. Jadi kita kira-kira jam jam berapa? Jam 3, jam 4? Kita jalan mungkin setengah empatan. Ya, empat. Karena kita pakai patwal jadi bisa lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Ganti baju, beres-beres, langsung ke bandara. Satu jam lah kita rehat di sini. Ya kalau ada lewat durian kita makan durian lah ya. Kalau ada durian, kita makan durian. Di sini ada dong. Ada. Ado di sini ado durian. Lah iya ado kok ha. Banyak apa? Oke, sampai nanti lagi guys, kita menuju bandara. Oke, sekarang kita dalam perjalanan pulang. Kita pakai patwal di depan tuh. Lihat. Nah. Patwal. Jadi bisa lebih cepat. Kurang lebih 2 jam lah perjalanan. Cuman pakai patwal kayaknya kita bisa lebih cepat nyampe ya. Oke, sampai bertemu.